Kekecewaan tampak dari raut muka suami istri calon jemaah umroh asal Probolinggo, Jawa Timur, bernama Lianto dan Siti Khotijah. Pasangan ini terpaksa mengubur keinginan untuk melaksanakan umroh di Tanah Suci setelah Arab Saudi menghentikan kedatangan jemaah umroh di negara mereka. Sebelumnya, warga Triwung Kidul Kademangan ini tinggal menaiki pesawat di Bandara Juanda. Namun setelah Arab Saudi menutup visa umroh, pasangan yang menabung selama 5 tahun untuk biaya perjalanan ibadah ke Tanah Suci ini terpaksa kembali ke rumah. Juanda? Iya. Terus habis itu? Sampai di sana. Sampai sana aja suruh tunggu sebentar. Oh gitu ya. Ternyata suruh kembali udah. Kasih pengumuman suruh kembali karena di kota Madinah tidak menerima orang umroh gitu. Karena ada virus corona gitu. Menerima apa adanya? Menerima adanya dah. Ikhlas. Penghentian kedatangan calon jemaah umroh oleh Arab Saudi juga berdampak terhadap Biro Perjalanan. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Jawa Timur mengaku mengalami kerugian hingga 36 miliar rupiah karena biaya akomodasi jemaah umroh telah dilunasi untuk 10 hari ke depan. Kami dari Ampuri berharap pada calon-calon tamu Allah jemaah ini mereka tidak bisa panik, karena ini berkaitan dengan kesehatan juga, dan mereka juga kebijakan ini yang menerbitkan adalah penerima kedatangan jamaah, yaitu Saudi sendiri. Dan yang paling utama terhadap jamaah ini, kami Ampuri berharap mereka tidak membatalkan, tapi harapan kita mereka mereschedule keberangkatan. Setiap hari, ada sekitar 1.700 calon jemaah umroh asal Jawa Timur yang berangkat ke Tanah Suci. Kini, mereka harus menunda keberangkatan hingga Arab Saudi kembali menerima kedatangan calon jemaah umroh. Babul Arifandi, Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Probolinggo, dan Surabaya, Jawa Timur.